Oke, jadi gue mau ngebahas satu motor dari member Lampung Timur, VLC Lampung Timur, yang mana emang motor ini sedikit ya mencuri perhatian lah. Tampilannya nggak jauh beda dari motor gue sendiri, tapi ini dia pakai Panier Kigo. Bahas dulu dari depan. Di depan dia pakai visor 45 cm, ya cover, fixion, ada model-model crash bar-nya dan pakai lampu titik 4. Berapa watt lampunya? Ya pokoknya inilah mereknya JFR. Entah, bisa dicari sendiri kalian kalau mau nyari 4 titik. Yang pasti ini kalau nggak salah pakai spakbord depan, pakai punyanya Ninja ya kalau nggak salah. Terus ini ban depan pakai FDR. Ringnya ya sekira 180. Kanan kiri pakai lampu tambahan. Ini handguard. Ini sih kayaknya dipotong ya. Kalau handguard yang aslinya untuk trail nih kayaknya lebih panjang ya. Klaksonnya, model klakson taruh di bawah dekat mesin. Ya standar biasa. Dan ini panier. Gede banget paniernya dan pakai box BV E20. Bisa dilihat alangkah besarnya motor ini, udah kayak kotak apa ini nggak tahu gue juga. Dan ini spakbor belakang dia custom pakai punyanya Bison ya kalau nggak salah, pakai Bison dipotong-potong, knalpot standar, ring belakang 180, namun dia pakai ban besar lebar aja ya. Ban ini pakai 130/70. Nggak fokus. Ya 130/70. Ini lebar. Peninggi sok cuman sayangnya menurut gua nggak aman peninggi soknya nih. Bawahnya sama atasnya tuh dia pakai kayak aluminium gitu, tapi ya mungkin kedepannya dia bisa ganti sok yang lebih panjang. Seperti biasa. Hanya saja yang beda ini pakai triple box 2 panier 1 E20. Yang mana paten? Oke, makasih buat Mas Riki. Tunggu aja selanjutnya buat motor yang lain. Motornya Riki ini dari Lampung Timur. Ya, ini udah pakai triple box panier 1 kanan kiri 2. Terus apa ini K39 ya? K39. Oh, E20. Susah enggak ini, men? Komstirnya kena tah? Bukan, kendor. Kendor. Wah, halus banget mesinnya. Maksudnya halus nih, knalpotnya standar. Oh, klaksonnya diganti. Cuman mesinnya udah nggak enak sih. Ah, ya Allah, nggak ada spion lagi nih kanan. Ada batu, woi. Kendor banget komstir. Kepo sih kamu. Nggak apa-apa sih sekali-sekali. Ini yang belum. Belum kelakon nih punya Bang Pendi ini. Jajal. Jadi langsung atau gimana ini? Wih. Belum apal. Gede banget. Jadi ini kita coba dulu test ride. Gimana sih motor ini? Ya sangat jelas kalau komstir motor ini gak enak. Lembek banget komstir. Bannya kanan kiri dan remnya terlalu cakram. Tapi enggak sih, enggak berat.
Ya goyang dikit aja. Remnya terlalu cakram juga, shocknya kurang enak. Shock depan ya, tapi kalau shock belakang sih enak. Cuman kalau tadi ngelihat dari shock belakang dia pakai peninggi kayak aluminium gitu ya, bukan peninggi yang dari besi bulat utuh. Sepertinya sih kalau penampilan untuk dari jauh ini motor oke, tapi kalau untuk dicoba kurang enak. Joknya udah tipis. Joknya tipis. Terus spion cuman kiri dan ini enggak kenceng kendor. Yang kanan enggak ada. Oke, visornya baru ini, belum lama. Dan dia pakai box panier kanan kiri dari SBO kali Anda. Untuk top boxnya dia pakai E20 Givi. Secara penampilan oke lah motor ini. Tapi secara ya performa mesin enggak terlalu ngegigit, tapi masih bisa untuk diajak ngebut. Asli enggak enak banget di komstir ini. Letoy. Man, ini enggak tahu nih kuncinya. Oh, enggak gampang jatuh. Ngeri banget pokoknya kalau udah pakai motor yang kuncinya gampang lepas itu bahaya. Kalau bukan motor punyanya sendiri. Oke, penampilan ban lebar, tapi belum dilihat dia pakai ban berapa. Yang pasti lebar. Kurangnya ini motor cuman suspensi depan. Kalau direm cek, dia bannya kayak melintir gitulah. Emang sih setiap motor itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Coba untuk kita gaspol. Jadi secara motor ini penampilan aja sih yang bagus. Untuk tenaga, kenyamanannya motor ya bilang motor touring karena dipakai box tinggi kurang men. Jadi koreksi lagi ya buat motornya Mas Riki ini, masih ada lah PR-nya. Karena menurut gua sendiri sih unik. Bawa anak kan. Apaan ya? Gua juga kalau main boncengan gitu, enggak sendiri terus. Ini juga bawa anak udahan. Ya Allah, ini sumpah. Untuk bagian bawah diinjak ogel-ogel. Biasanya enak. Kalau kayak punya gua kan besinya sampai ke bawah. Itu enak buat diinjak. Tapi kalau ini ogel-ogel, men. Ogel-ogelnya tuh ya, jadi dudukan di bawah ini enggak keras lah, besinya tuh bukan besi tebal. Dan tuh kelihatan banget besi kalau dipenyotin itu jelas kelihatan gampang untuk dipenyotin. Kalau bisa dipakainya yang tebel lah ya. Apalagi untuk dudukan juga kan, kalau pakai crash bar kayak gini suatu saat jatuh bisa nahan badan motor lah ya. Dan ini enggak enak. Tapi kalau jalan lurus sih enak sih motornya, karena bannya lebar, pakai tapak lebar kan. Kestabilannya itu kalau jalan lurus asli enak. Cuman kalau udah mengkol sih asli enggak bisa cornering. Maksudnya ya nikung sedikit miring gitu kan, walaupun badan doang. Hei Edan, udah boncengan ngebut lagi. Hati-hati Mas Mbak. Overall sih penampilan oke, but kenyamanan kurang. Derdegdegdeg, lihat gak? Derd, net, geter-geter. Spionnya auto miring gitu kan?
Iya, kalau miring sih dikencengin bisa. Tapi kalau ini asli ya ampun. Astaga, kalau ngantem lubang gak enak banget. Beda banget boy suspensinya. Shocknya ini keras. Bukan ya kalau jalan tambalan sih masih enak, tapi kalau lubang ampun. Ya enak sih punya motor pakai box yang besar itu bisa bawa barang bisa banyak. Tapi dengan konsekuensi perhitungan ketika nyalip atau mundur itu harus feelnya tetap dapat lah ya, feel motor ini dengan keadaan di jalan, karena ngeri banget kalau pakai box yang besar di jalan yang rame padat itu nggak bisa nyalip. Ya ibarat kita bawa motor tapi pakai box kanan kiri kayak orang dagang kan nggak bisa, harus santai. Maksudnya santai kalau pas lagi macet gitu kan. Bahaya kalau misal kita nyalip, gak taunya senggolan sama mobil. Ya wallahu alam, kita yang mental gitu kan, karena mobil kan beratnya lebih paten. Yang ada kita diadu, malah kita yang mental kan. Ya